Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bongkar kunci vario. Kebetulan ini sudah dibongkar ya. Vario 125. Ininya kita lepas dulu, bos. Kunci L-nya nggak ada. Kita gunakan yang ada. Antakra. Hadir. Eh, Nanta. Disuruh Mang Lai. Kenapa ini? Kontek. Cintanya habis. Habis. Cepat amat. Untuk langkah selanjutnya, ini kita lepas nih. Ini bajunya nih yang hitam. Congkel dari samping, dia ada soket ya. Oke. Untuk membuat kunci manual, ini silindernya kita keluarkan. Bagaimana? Kuncinya yang ini. Ini masih baru ya, belum ada geriginya. Ini buat alat bantu cabut silinder. Udah cut. Seperti ini silindernya. Ini dalamannya seperti ini. Ya. Untuk selanjutnya kita kikir. Si ini mengikuti ukuran kunci biar dia bisa muter. Hah? Kunci. Kunci apa? Rokok. Ini ya. Ini. Udah diisi belum itu? Udah. Bensin? Udah. Masuk ke jaterin. Nah dulu. Gua yang itu juga belum gua cetak. Kunci stang. Pulang dulu ya. Ya, tak kalau ini kabarin. Ya udah. Lo mau pulang? Iya, tak kalau cetak kotak. Oh ya aja. Iya. Jangan pergi jauh ya. Nah, di rumah dah. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita pasang bajunya lagi. Ini bajunya mana nih? Apa noh? Sik, kuluk amat sik. Ya. Oh, empuk. Normal, bro. Cabut. Kalau ini jok, pencet di sini. Op. Konsisten. Oke. Seperti itu. Gampang kan? Kalau kurang paham silahkan dibuka video di channel Saung RDS. Semuanya lengkap, tinggal pakai. Yang lagi cari-cari usaha silahkan. Nah, untuk selanjutnya ini kita tinggal buat magnet yang ini ya. Karena ini belum saya pasang magnet nih. Nah, ini
otomatis jika dikunci stang seperti ini ya, jadi tidak bisa dibuka. Kita pasang magnetnya dulu. Cari kutub menggunakan ini. Ya, ini magnet ya. Ini magnet. Kita cari kutubnya dulu. Mana yang ngelawan, ada yang nyedot. Oke. Sudah. Biar tidak gampang copot. Kita tes. Ini sudah ada magnetnya 3 ya. Kalau dia pas, dia bisa buka penutup ini. Ya. Bisa? Ya, jadi bikin 2. Kita coba buka. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil hikmahnya. Ya.